Sekolah ini udah pada ulangan loh. Iya. Kok sekolah kita belum? Katanya sih minggu depan. Masa sih? Kok aku nggak tahu? Belum bisa tahu kali. Emang kalian udah ada persiapan? Belum sih. Emang kalian udah pada ngumpulin tugas? Aku masih ada hafalan sih. Apalagi aku tugasnya numpuk. Aku masih ada praktek. Ayo loh, kalian belum pada ngerjain tugas. Untung kita udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih, kayak yang serius? Lagi nyantai aja, Pak. Oh. Salah tuh, duduk ya, sini. Duduk, Pak. Serius amat, kira-kira lagi ngomongin apa nih? Lagi bahas ulangan sekolah, Pak. Tugas banyak banget, Pak. Padahal bentar lagi ulangan. Oh gitu ya. Kira-kira Bapak ngalami seperti kita nggak? Jadi gini ya Citra, waktu Bapak kecil dulu, ya sama seperti kalian, sekolah itu ya lumayan lah, capek, melelahkan. Bahkan dulu itu sekolahnya jauh sekali, 2 km jalan kaki. Kendaraan pada waktu itu masih jarang ya, dan juga fasilitas-fasilitas ya belum seperti sekarang lah. Masih mending kalian sekarang enak, sekolah itu dekat, bahkan ada yang diantar pakai motor. Betul gak nih? Betul! Sampai SMP, Bapak masih jalan kaki sekolahnya ya. Baru SMA lah, ya naik angkot. Itu pun masih dalam keadaan sulit. Tapi alhamdulillah, Bapak tidak pernah putus asa. Sekolah, ya sampai tamat juga sih ya. Bapak harap kalian tetap semangat belajarnya, jangan mudah putus asa. Raihlah cita-cita kalian. Perjalanan kalian masih jauh, maka Bapak harap kalian rajin belajar ya. Apalagi sekarang zaman modern, jadi kita gampanglah untuk mengakses-akses pelajaran ya melalui media sosial. Cuman Bapak pesan pada kalian, gunakanlah media sosial sesuatu yang manfaat. Ya, kita mencari hal-hal yang kurang baik yang bisa merusak mental dan moral kita. Jadi manfaatkan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Karena sekarang udah sore, kalian udah masak belum? Belum, Pak. Ya sekarang masak aja dulu ya, bantu mama kalian. Kalau tugasnya belum selesai, gimana? Pak, kalau kita nanti ada perlu, boleh sini lagi nggak, Pak? Boleh, boleh. Ya udah, Pak, kita pamit pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya di jalannya ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kapan-kapan main sini lagi ya. Ya, Pak.